Saya banyak berdoa pas di virtual dan di pandemi ini. Saat pertama tersedia di untuk larang, saya akan menyiapkan dan menawarkan di virtual. Kita spot. Jumpa sahabat bediler, jumpa lagi bersama saya Yayan di channel Yayan Sport Bandung. Kali ini saya akan mereview atau menawarkan ya senapan terbaru. Ini sih sebenarnya air ampuh perlipat, cuman kita udah pasang beberapa aksesoris. Ada grenade launcher, ada rail picatinny tambahan di atas, dan ini aksesoris magazine. Untuk spesifikasinya ini laras baja panjang 50 cm, OD 13, alur 12. Di depan laras kita udah bisa menggunakan perdam. Kita tinggal buka aja tutup beratnya, kita masukin perdamnya. Dan menggunakan tabung dural OD 32. Ketebalan tabung ini 5 mili, kapasitas 3000 PSI, aman di 2800 PSI. Untuk pengisian tabung ini masih menggunakan sistem rat. Ya. Dan kita bisa melihat tekanan tabung di sini. Ini sampai angka 3000, aman di 2800. Dan di depan juga kita bisa melihat antara tabung dengan laras. Ini ada penyangga atau bisa disebut cincin. Cincin laras dan tabung. Ini gunanya mencegah getaran atau mungkin lebih tepatnya stabilizer saat kita menembak, ya. Grenade launcher ini sih sebenarnya kita cuma aksesoris aja, tampilan aja sih. Cara makainya juga ini nggak kayak PCP. Ini cuma menggunakan PR biasa. Kita cara penggunaannya sih seperti ini. Nah, tekan ke belakang. Ada bunyi klik. Ini di sini ada triggernya lah kalau disebutnya. Nah, itu dia bunyinya. Ya. Dan ini bisa kalau kita sih iseng-iseng kita bisa pakai ya rokok atau apa gitu, dimasukin ke sini, kita kokangnya udah shotgun ya, unik, kokang ke belakang dan tembak. Oke, lanjut ke senapan sekarang. Senapan ini menggunakan chamber box RA monolet. Di bagian sini kita bisa lihat cancel kokang, kunci trigger, manometer, ya. Dan grafirannya ini Predator. Oke. Popornya ini popornya juga agak spesial. Ini popornya popor lipat airsoft, ya, popor lipat airsoft. Dan kegunaannya seperti ini, popor lipat airsoft ini. Biar saya tunjukkan. Mekanismenya sih masih sama. Ini kita tekan ke bawah si penguncinya, lalu kita balik ke sini, ya. Nah, seperti ini wujudnya. Nah, ini kebalikannya seperti ini, ya. Sangat pendek juga sih kalau di bawah hunting ini, kalau kita pakai tangis sana nggak akan ada acara nyangkut-nyangkut gitu di pepohonan atau di ranting-ranting, karena ini sangat pendek juga di punggung juga sangat paling berapa. Dan selain bisa dilipat juga, ya, selain bisa dilipat, ini bisa kita tarik mundur. Nah, diperpanjang lagi. Kenapa ini kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita, karena jarak teleskop itu kan mountingnya beda-beda, ya. Ada yang tinggi, ada yang besar. Kita juga bisa atur antara pipi, mata sama lensa, ya. Jadi kita tergantung kenyamanan aja sih sebenarnya. Tergantung kenyamanan kita juga, postur tubuh, ya. Postur tubuh itu yang pasti akan merubah. Dan ini mekanismenya masih ada per single shoot, magazine RA, ini magazinnya, ya. Mekanismenya masih
dari kaca samping atau adaptor sejauh sudut. Dan kalau akurasi sih, akurasi ini masih bisa efektif di jarak 30 sampai 50 meter dan memungkinkan mungkin untuk grouping di jarak 70 meter. Dan jumlah tembakannya sekitar 30 sampai 35 kali shoot. Dan untuk harganya ini yang terakhir. Untuk harga saya bandrol di harga 6.800.000 ya untuk bandrol, karena ini sesuai dengan aksesorisnya, perlipat airsoft. Mungkin Anda bisa melihat testimoni Rian Sport, nanti di sini ada link, kalian bisa klik itu langsung pergi ke Instagram Rian Sport, atau Anda bisa langsung menulis di pencarian @yayan_riansport ya. Dan kalau untuk pemesanan kalian bisa langsung menghubungin kontak person, nanti saya sediakan di deskripsi. Anda bisa tanya-tanya langsung mengenai senapan ini lebih lanjutnya atau senapan yang kaliber 4,5 yang lainnya. Cukup sekian. Oh iya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda bisa tahu info lebih dari Rian Sport Bandung atau video-video terbaru dari Rian Sport Bandung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk senapan ini, untuk iklannya juga, dan salam bediler.